BMKG Stasiun Eltari Kupang. Kita juga akan mengetahui cuaca edisi hari ini pendengar yang akan disampaikan oleh Ednil Tino Jawanduruk, prakirawan stasiun BMKG Meteorologi Ternau Kupang. Selamat pagi Pak Ednil. Selamat pagi Bu. Iya, silakan informasi cuaca maritim seperti apa pagi ini? Selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya Ednil Tino Jawanduruk akan memberikan informasi terkait perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 1 November 2023 pukul 8 pagi WITA hingga 1 November 2023 pukul 8 malam WITA. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu bagian selatan, dan Samudra India Selatan Sumba Sabu yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 44 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamar Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk Pak Ednil. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, jadilah jurnalis warga dan Anda bisa menanggapi ya ataupun menanggapi topik-topik juga memberikan